pencegahan dan penanganan kebakaran hutan terus dilakukan secara optimal karena kebakaran hutan bisa memberikan dampak serius terhadap lingkungan hidup. Untuk mengantisipasinya, Koramil 08 Bunut Hilir Kodim 1206 Putu Sibau melakukan patroli titik hotspot. Berikut informasi selengkapnya. Guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan di wilayah binaan, Koramil 08 Bunut Hilir Kodim 1206 Putu Sibau bersama Polsek Boyan Tanjung dan perangkat desa melakukan patroli meninjau titik hotspot. Patroli diawali dengan pengecekan kesiapan tim gabungan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara optimal. Sesuai data BMKG, lokasi patroli kali ini berada di titik hotspot Dusun Landau Mawang, Desa Nanga Danau, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Pada hari ini, kami mendapatkan informasi dari Badan BMKG bahwa ada titik api di Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu dengan CO 00545995112545457 yang tepatnya berada di Desa Nanga Danau dengan jarak tempuh sekitar 12 km. Adapun kendaraan yang kami gunakan sepeda motor dinas dengan jarak tempuh sekitar 3 jam, dilanjutkan berjalan kaki sekitar 1 jam. Adapun unsur-unsur personil yang terlibat, Koramil 08 Bunut Hilir bersama dengan anggota Polsek Boyan Tanjung bersama-sama mengecek titik api dan dibantu oleh tokoh masyarakat. Desa mendukung langkah pencegahan dengan membuat larangan membakar lahan secara sembarangan tanpa izin dari perangkat desa. Saya sebagai Kepala Dusun Landau Mawang Desa Nanga Danau dan kami sebagai pengurus Desa Nanga Danau akan menghimbaukan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan sembarangan tanpa seizin dari Kepala Desa ataupun Kepala Dusun Desa Nanga Danau. Patroli gabungan ini merupakan upaya preventif dan edukatif untuk mencegah kebakaran hutan yang dampaknya dapat merusak lingkungan hidup. Dari Putu Sibau, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan. Oh,